boneka boba, boneka boba. Ayo, siapa yang mau beli? Ayo, pilih. Boneka B20, ayo dipilih. Lucu-lucu. Boneka B20 sudah gak musim. Yang musim adalah boneka boba yang lagi viral di TikTok. Kata siapa boneka B20 dan gak musim? Malahan banyak penggemarnya loh, karena bentuknya itu lucu-lucu. Kita lihat saja siapa yang paling laris bonekanya. Oke, berarti gak tertukar. Nah, itu ada pembeli. Ayo deh, silakan beli boneka bubanya yang lagi viral loh. Ayo deh, dibeli boneka B21-nya. Lucu-lucu loh. Ada Van, ada Tata. Ayo dibeli. Wah, netanya lucu-lucu. Aku bingung. Jangan bingung, Dek. Ini boba yang lagi viral nih. Dan juga yang bisa nyala. Dan juga ada boba yang rainbow. Cuma bayangin aja, papa. Oh, yang ini, Dek. Yang ini harganya 1 juta, Dek. Barangnya bagus. Ini dari luar negeri loh. Wah, maaf. Aku telepon mamanya dulu ya. Oke. Wah, anak itu HP-nya bagus. Aku tuh merasa sama boneka boba ini. Dek, Om tuker ya HP-nya dengan boneka boba ini. Mau enggak? Ya, aku mau, Om. Oh, no. Ini HP-nya. Ini boneka bobanya. Dasar anak kecil. Mau aja ditipu. HP kan lebih mahal dari boneka boba. Ini jualan kok nggak jujur gitu sih? Nanti dapat balasannya loh. Biarin. Yang penting boneka bobaku yakin juga dapat HP lagi. Huh? Aku nyalain ah. HP-nya mati. Ternyata HP-nya rusak. Bukan untung malah rugi. Woi, kembaliin boneka bobanya. Rasain. Dasar emang lagi apa?